Kenaikan pangkat bagi personil Polri merupakan suatu bentuk penghargaan kepada anggota Polri yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan serta merupakan hasil penilaian kinerja, prestasi, serta dedikasi dari personil itu sendiri. Bela diri Polri menjadi salah satu komponen penilaian dalam kenaikan pangkat personil kepolisian. Untuk itu, Biro SDM Polda DIY menggelar latihan bela diri Polri bagi setiap personil yang akan naik pangkat, baik tamtama, bintara, maupun perwira. Latihan bela diri ini dilaksanakan 2 kali seminggu di halaman Mapolda DIY. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para personil Polri dapat terus meningkatkan kemampuan bela dirinya sehingga dalam mengemban tugas pokok kepolisian, yakni melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 3 Januari 2022. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 15 kejadian, yakni 7 kasus penipuan, 1 kasus sajam, 4 kasus pencurian, 1 kasus pengerusakan, 1 kasus penganiayaan, dan 1 kasus penggelapan. Demikian Polda Jogja News, saya Ibda Ambariapsari, terima kasih dan salam Tribrata.